acara Grand Launching peluncuran Nexian Journey 1. Bisa tolong diisi datanya terlebih dahulu. Saya tantang saudara-saudara, kalau misalnya saudara-saudara Google Android Lollipop 5.1 dimanapun di dunia belum ada. Jadi ini baru ada di Jakarta, Indonesia, ada di tangan saya, ini udah 5.1. Dan kita mempunyai 3 model warna. Warna pertama adalah warna hitam, warna kedua adalah warna putih yang saya pegang di sini. Dan warna ketiga adalah kita juga mempunyai warna merah. Jadi speknya apa aja sih? Menurut saya spek yang paling utama yang akan menjadi nilai jual Android One ini adalah ketika saat orang menggunakannya, karena pengalamannya sangat-sangat berbeda. Mengapa berbeda? Karena mempunyai Android Lollipop terbaru, yaitu Android Lollipop 5.1. Kedua menurut saya adalah dia juga dual SIM, tapi dual SIM-nya bisa 3G. Dan menurut saya itu adalah sangat-sangat penting, terutama di masa-masa sekarang di mana penggunaan data sangat terus-terusan melonjak ya. Dan ketiga menurut saya dia juga yang sangat penting adalah platform konteks dari MediaTek. Dan ini adalah salah satu nilai jual yang hanya diberikan oleh Nexian Journey 1 Android One. Apa itu? Seperti saya bilang, kapasitas kita adalah 1+8GB. Tapi kita akan memberikan ke seluruh pembeli Nexian Android One free 8GB SD card. Dari sisi kamera adalah 5MP di belakang dan di depannya juga 2MP. Mungkin kalau dilihat-lihat nggak ada yang istimewanya, tapi menurut saya karena Google adalah yang mendesain semua ini sendiri, jadi kualitasnya bisa dibilang cukup lebih baik daripada HP-HP yang arahnya. Kalau misalnya nanti Mas bisa melihat boxnya, box yang kita bikin atau desain itu menurut saya cukup unik. Kenapa? Karena kalau saya taruh seperti ini menunjukkan Android One dengan huruf L, which means lollipop. Cuma kalau misalnya dibalik, itu akan menunjukkan Nexian Journey 1 dengan huruf angka 1 atau menunjukkan Android One, dan Nexian Android One adalah Nexian yang mengeluarkan lollipop yang pertama, lollipop 5.1 yang pertama di dunia. Obviously kita mau ngomong tentang penjualan telekomunikasi di Indonesia, kita nggak bisa lepas dari operator-operator Indonesia. Oleh sebab itu, Nexian kita bekerja sama eksklusif dengan Telkomsel untuk memasarkan dan memberikan servis yang terbaik untuk warga Indonesia. Salah satu hal yang adalah hal yang spesial untuk Android One ini adalah seperti yang saya tadi bilang, akan mendapatkan selalu update yang terbaru, update yang terbaru. Kerennya, Telkomsel sudah akan memberikan free OS update setiap kali orang akan mengupdate OS mereka bekerjasama dengan Google. Selain itu juga Telkomsel akan memberikan voucher senilai 30.000 terhadap semua orang yang membeli Android One, terhadap 5.000 pembeli pertama. Telkomsel berkomitmen untuk memberikan 30.000 rupiah. Selain itu juga di dalam paket ini Telkomsel juga sudah berkomitmen untuk memberikan servis, yaitu servis yang sangat disukai oleh Indonesia, yaitu servis chatting. Bisa free BBM, free WhatsApp, yang menurut saya sangat-sangat useful lah ya zaman sekarang. Kedua, setelah operator kita juga merasa kita perlu kerjasama, karena visinya Android One itu adalah ingin improve human life. Salah satu caranya adalah kita ingin memberikan sarana kepada menurut kami adalah
platform-platform yang berguna, yang bisa digunakan oleh semua masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Traveloka. Dengan Traveloka sendiri sudah berdedicated dan berkomitmen kepada kita. Jadi semua orang yang membelikan Nexian Android One akan mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 di dalam boxnya. Semua Android One, mereka kalau dijumlahkan bisa mendapatkan free voucher diskon sebesar Rp305.000 di dalam box tersebut. Bayangkan mas, mas beli HP dapat voucher Rp300.000, belum lagi ditambah kalau belinya sekarang ini akan mendapatkan diskon lagi sebesar Rp100.000 dari belanja.com dan Rp100.000 dari Jakarta Notebook. Jadi kalau di total mas, mas bisa mendapatkan Rp400.000. Kalau belinya sekarang-sekarang ini bisa dapatkan kembali Rp400.000. Saya kira, saya sih nggak pernah mendengarkan kalau deal yang sebagus ini. Jadi menurut saya ini sangat bagus. Rp400.000 ditambah free 8GB SD card untuk setiap pembelian Nexian Journey One Android One. Kalau vouchernya aja udah Rp300.000, Rp400.000, harganya berapa? Kita Nexian Journey One dengan bangga akan dengan perasaan yang sangat-sangat ingin komit di industri telekomunikasi Indonesia bisa menyampaikan bahwa Nexian Journey One Android One bisa didapatkan dengan harga Rp999.000 saja. Bayangkan lah, Rp999.000 dapat vouchernya bisa Rp300.000. Dan sudah bisa langsung didapatkan malam ini, hari ini, saat ini juga. Lagi dong fotonya, flashnya harus lebih banyak lagi ya. Jadi pastinya kali ini satu bukti lagi bahwa memang Nexian sangat berkomitmen dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Oke? Nexian Journey One. Maka dari itu Pak David Kartono selaku CEO dari Cellular Group akan memberikan Nexian Journey One-nya untuk Rini Wulandari. Coba ayo teman-teman, langsung. Ini langsung artis yang pakai loh. Nah, gimana sih bisa ngerasain? Ini yang pertama loh, Rin. Coba gimana rasanya? Feeling special pastinya. Karena orang-orang belum punya, aku udah punya yang pertama dan gak sabar banget pengen lihat semua fitur-fiturnya. Dan yang jelas thank you buat Nexian karena udah ngasih yang pertama buat Rini. Thank you. Dan aku juga dapat info kalau misalnya salah satu partnership dari Nexian juga ada with me. Thank you for having me here. Dan pastinya akan upload-upload di social media yang ada di sini biar tetap eksis, dan salah satunya pastinya akan upload dari with me juga. Oke, okay,